Anies Rashid Baswedan, calon presiden nomor urut 1, berkampanye di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Puluhan ribu warga Angola Mandailing bersorak-sorai memadati lapangan. Ada kejadian mengharukan ketika calon presiden nomor urut 1 dari koalisi perubahan ini, Anies Rashid Baswedan, hendak berkampanye di tengah lautan ratusan ribu masyarakat di lapangan Reformasi Deli Serdang, Sumatera Utara pada hari Kamis kemarin. Seorang anak perempuan bernama Amira Dalimunte di tengah lautan massa berusaha keras menjangkau Abah Anies yang tengah berada di atas kap mobil terbuka. Suara anak perempuan terdengar dengan keras memanggil Abah Anies dengan penuh harapan bisa memeluk Abah Anies dan bisa berfoto bareng. Teriaknya berulang-ulang sambil terus berupaya mengulurkan tangannya. Abah Anies yang melihat kejadian tersebut dari atas kap terbuka mobil langsung membungkukkan badannya ke arah sopir, meminta sopir untuk berhenti. Almira akhirnya berhasil naik dan memeluk Abah Anies, kemudian berfoto bersama. Berkali-kali Almira memeluk Abah Anies, bak memeluk orang tuanya sendiri. Abah Anies pun merespon pelukan itu dengan penuh kasih dan sayang. Berkali-kali tangan Abah Anies terlihat menepuk-nepuk punggung Almira sembari memeluk-meluknya. Ada cinta yang tak terbeli, ada kepedulian yang bukan hanya untuk bedak pupur media. Dia datang dengan ketulusan, dipeluk dan memeluk semua mereka yang lemah. Dia memberi harapan bukan ratapan. Dia memberikan segenap cintanya untuk seluruh anak bangsa. Indonesia mengajar adalah cara sang abah mengekspresikan kecintaannya ke seluruh pelosok negeri. Kini dia datang ke Tapanuli, lalu Almira hadir meminta untuk berfoto bersama. Dia memberi kenangan manis untuk diingat seumur hidup Almira yang kelak akan membaca dalam buku sejarah. Ada seorang mantan gubernur pernah memimpin ibu kota dengan penuh keadilan.
presiden kita. Untuk memenangkan Sumatera Utara. Setuju? Memang harus dibantu. Ini adalah kebebasan mengeluarkan pendapat, bersyarikat. Dan kita memiliki itu, memilih. Itu hak kita. Tapi kewajiban kita juga untuk menimbangin hak-hak yang kita milikin. Yaitu bangun kesadaran kita. Kewajiban kita sebagai warga negara. Bahwasanya kita berpikir secara kritis. Kita berpikir secara objektif. 14 hari lagi. Pilih nomor. Insya Allah, bila perubahan berhasil, maka kebutuhan pokok akan menjadi kebutuhan. Pupuk jadi tersedia. Pendidikan jadi terjangkau. Lapangan pekerjaan jadi mudah. Korupsi diperangi. Dan kewibawaan negara dikembalikan. Terima kasih Sumatera Utara. Terima kasih semua yang hadir di sini. Ini perjumpaan yang paling mengesankan. Nomornya berapa? Untuk apa? Rasul Baswedan dilantik menjadi presiden Republik Indonesia. Takbir.